Baiklah teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wilk Wali Motor Vlog. Yuhu. Baiklah teman-teman, nih posisi gue lagi keluar ya, keluar dari kawasan Tanjung Pasir nih, baru balik ya. Sekarang jam 6 kurang seperempat ya, jam 6 sore. Sebentar lagi maghrib nih. Tadi yang rencananya gue mau sholat maghrib di masjid Tanjung Pasir, ini mau langsung jalan aja nih, langsung jalan aja sambil cari makan sore ya teman-teman. Azan maghrib. Oke, nanti arah balik ya, kita ngelewatin ini sebelum kota Tangerang teman-teman ya, ada kantor kecamatan Teluk Naga ya, pasar Kampung Melayu. Nah, nanti melalui kawasan-kawasan tersebut teman-teman. Nah, ini suasana sore ini. Oke teman-teman, mungkin untuk arah balik ini ya, red sore dari kawasan Tanjung Pasir, dari kawasan Tanjung Pasir menuju arah Tangerang mungkin rada anyep ya, artinya gue nggak banyak omong nih, lebih konsentrasi ya, konsentrasi lihat jalanan, karena nih jalanan banyak lubang nih. Dari tadi yang pas arah berangkat ya, itu dari pas masuk kawasan Kecamatan Neglasari sampai masuk kawasan Tanjung Pasir itu rata-rata jalannya bergelombang dan banyak lubang teman-teman. Jadi gue lebih banyak konsentrasi nih, mungkin ya jadi rada-rada anyep ya, nggak terlalu banyak cuap-cuap gitu. Sambil nyari masjid nih untuk sholat maghrib teman-teman. Rusak tengah-tengahnya sih, tengahnya parah. Resiko nih kalau menyalip, resiko. Jalanannya rusak teman-teman. Gue nyari jalan halus dulu baru bisa mendahului. Oh kan, nggak dapet. Rusak. Lubang. Aduh. Oke, memang rada susah ya untuk mendahului karena ini jalannya pilih-pilih teman-teman ya. Jalannya pilih-pilih, banyak lubang. Oke. Rata-rata lubangnya ada di tengah nih. Tengah jalan ya. Parah. Ini visernya gue buka teman-teman ya, karena rada gelap nih. Serial lumpur agak gelap, jadi gue buka, mungkin jadi suara noise angin akan terdengar ya, jadi abaikan aja suara noise anginnya. Wadah. Ini perjalanan nih teman-teman, untuk perjalanan ini kurang lebih menempuh waktu 1 jam teman-teman ya, dari Tanjung Pasir nih ke arah pulang nanti sampai rumah ya kurang lebih 1 jam nih kalau nggak potong berhenti ya. Tapi kita nanti akan berhenti sholat maghrib dulu teman-teman. Ini
selingak-selinguk ini sambil cari masjid ya, atau musola yang ada di tepi jalan nih teman-teman. Oke, di depan ada simpang 3, gue ambil ke arah kiri ya, arah Pasar Kampung Melayu atau Kecamatan Teluk Naga. Wow. Mana ya situ masjidnya? Dalam banget. Oke teman-teman, sholat maghrib dulu. Lampu kendaraan nih, jadi belum ada tiang-tiang listrik lampu ya, lampu penerangan untuk GPU ya, GPU ya, PJU kebalik. GPU mah jembatan penyeberangan umum, PJU penerangan jalan umum ya, kebalik dikit ya, atau kebalik banyak. GPU dengan PJU, GPU jembatan penyeberangan umum atau JPO penyeberangan orang ya, kalau PJU penerangan jalan umum. Nah, ini terlihat di sini belum ada nih teman-teman, jadi hanya mengandalkan lampu-lampu dari reklame aja nih dan kendaraan-kendaraan yang ada. Oke, tadi tuh kantor Kecamatan Teluk Naga udah kita lewatin teman-teman ya, dan alun-alunnya. Dan ini masih di kawasan pinggiran Pasar Kampung Melayu nih teman-teman. Sedang menuju ke arah daerah Neglasari. Nanti dari Neglasari langsung masuk ke Tangerang Kota. Nah, ini untuk perjalanan sore ini biar ada ini ya, jalannya santai aja nih teman-teman. Jalannya santai karena memang hampir nggak pernah lewatin jalan ini ya. Nggak begitu banyak lubang, jadi kurang begitu hafal dengan kondisi jalan ya. Jadi tipsnya jika melewati jalan yang jarang dilewatin, khawatir dengan banyak lubang kondisi jalan, jadi perlu waspada dan pelan-pelan aja tuh ibu-ibu nyebrang, hampir aja. Ditambah lagi dengan minimnya penerangan jalan umum nih, kanan kiri nggak ada penerangannya. Oke teman-teman, gue mau berusaha nyalip mobil di depan nih. Tengah ada bergelombang dia. Benar-benar harus matang diperhitungkan teman-teman jika mau mendahului ini, karena pertama pertimbangannya dari lawan arahnya padat ya, rame, dan keduanya nih jalanannya kurang rata ya, banyak lubang di terutama di posisi tengah jalan nih, jadi jika mau mendahului memang banyak harus diperhitungkan ya, perhitungkan dengan matang supaya nggak berbahaya.